Para suami harus memperhatikan istri. Banyak di antara kita yang mungkin hampir 10 tahun hidup sama istrinya, gak pernah ngomong sama istrinya. Ketika istrinya ngasih air, dia mengatakan kepada istrinya, jazakillah khair, syukur, makasih banyak kau sudah masakan buat aku. Yang ada di celah makanan istrinya. Ketika tehnya kemanisan, apaan nih kemanisan? Gak ada ngomong, jazakillah khairan, makasih banyak kau sudah bikin ini. Rasulullah SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Gak bersyukur kepada Allah, orang yang gak terima kasih sama manusia. Orang yang paling baik, yang paling banyak kebaikannya sama kita nih suami, istri kita. Kasih perhatian.